Oke, kita landingnya lawan Xbox, guys. Lawan Xbox nih untuk early-nya gampang ya. Enggak sulit-sulit banget, biasa aja lah. Kalian bisa langsung ke arah Fury Hammer, guys, awal-awalnya. Kalian beli damage ini, nah. Dan kita di sini pakai emblem bawain, harusnya kita bakal gampang banget mecahin armornya, guys. Kalian langsung ke arah minionnya, guys. Udah cuekin dia ya. Dia mau bakar kita, biarin, guys. Oke. Flicker kan dia? Oh, nampaknya dia tidak flicker, Pak. Dia ini, guys, ya, apa? Dia ngincer gerobak, guys. Makanya dia nggak flicker tadi. Tapi malah meninggoy dia ya. Ingat, guys, ya, flicker tidak dibawa mati, guys. Oh, masih dapat, nice. Kukira aku ketinggalan minion, guys. Eh, sabar dulu ya. Kita nggak usah clear gerobaknya, nanti minionnya biar nggak maju. Wah, hancur dong, Pak. Aduh, malah hancur duluan minionnya, Pak. Eh, sabar dulu, guys, ya. Wah, ada pertempuran nampaknya. Oke, kita dapat 3. Udah 3 nih, enak, guys. Kita main skill 2 ya. Cah. Nah, kan. Oh, dia bawa kawan, guys. Santai dulu ya. Dia mau mancing ya. Sayangnya aku gampang terpancing, Pak. Kau rasakan tuh emblem by one. Si Xbox-nya mau mancing kita maju, guys, ya. Sayang sekali aku orangnya gampang kepancingan, guys. Jadi aku gampang maju ya. Ku sikat aja langsung. Oke. Nice, kecicil, Pak. Kita cicil-cicil dulu ya. Mau ngapain dia? Pecah dong dia, Pak. Ah, goblin dia nih. Mati dia, Pak. Kena, Pak. Selesai tuh materi, Pak. Nah, ini untuk mecahin armornya Xbox ya. Aku kasih tutor, guys. Kalian cukup pakai skill 1 sama skill 2 aja, guys. Jangan pakai skill 3 ya. Kalau bisa pakai skill 2 toh, skill 2 toh, guys. Ini kita zoning dia di belakang tower nih. Cah. Baru, guys. Gitu, simple kan? Simple lawan Xbox, guys. Early game ya. Early game tuh dia kayak kurang berdamage gitu, guys. Sama dia tuh kayak tipis banget gitu loh. Ya, kita zoning terus di belakang tower, guys. Bener-bener kita nggak kasih dia wave ya. Malah ini yang datang, Pak. Ini siapapun datang hilang, guys ya. Hilang satu wave lagi dia. Santai dulu, guys. Kena dia, guys. Sita. Wah, itu sih di luar BMKG, guys ya. Di luar ini apa? Di luar tutor lah. Nice. Nggak farming lagi dia, guys. Oke, kita bikin heptasis. Kita bikin romantis. Apa sih, Bang? Kita lebih ke ini aja, guys ya, karena kita udah terlanjur beli ininya loh, pecahannya endless, Pak. Kita bikin heptasis, kita bikin romantis. Kok gitu lagunya, Pak ya? Sorry, guys ya, itu single terbaru, guys. Oke, ya dia, tes. Basic attack pecah, guys, langsung. Sesakit itu, Pak, emblem by one, Pak. Gampang banget pecah, Pak, dia kalau kena emblem by one. Nah, ini ya, sedes. Wah, langsung hilang, Pak. Damage apa itu ya?
langsung selesai tuh Madrid, Pak. Kalau pakai Festival of Blood nggak bisa kayak gitu, guys. Kalau pakai Festival of Blood nggak bisa kayak gitu. Paling agak mati lagi nih ya, Pak. Wah, pasifku hilang dong. Pasif putus ya sih, oke ya. Oke banget, Pak, dia. Karena mati itu di tangan Tuhan, guys. Bukan ini ya. Kita pecahin lagi ya. Setes. Oh, dia ulti dong. Balik lagi, Pak. Kasih tahu, Pak. Darle, Pak. Kan? Harley adalah alat ya. Ya, sebenarnya kita adalah yang kill. Core hanyalah alat. XP Lander adalah yang last hit. Mati lagi deh, Pak. Wah, melenceng dong. Kok bisa gitu loh. Hoki lagi, guys. Hoki banget, nggak pas, guys. Ya, ada armor, Pak, ya. Kita pancing dia pecah lagi, guys. Langsung ulti dong. Hindarin. Selesai Madrid, Pak. Wah, ada ini. Selesai, Pak. Santai, guys. Kalau pakai Festival of Blood, semangat amat, ujung-ujungnya kalah. Apa sih, Pak? Langsung incer ini, Pak. Tun. Nah, jangan kasih retry, Pak, ya. Nice. Kasih tahu, Pak. Sakit banget, Pak, ya. Kita nggak boleh terlalu semangat, Pak. Kata Xbox-nya, ya. Nah, udah ulti, Pak, dia, Pak. Bagus sekali Arlott-nya, Pak. Bagus sekali Arlott. Arlott hanyalah alat, guys, ya. Sudah yang ngekill adalah kita. Oke. Kita ke arah defense dulu, guys. Kita nggak ada defense ini. Agak terlalu egois, ya. Kita beli... Nah, si kampret nggak kena, Pak. Kita beli Domi, ya, guys, ya. Karena lumayan ngontrol attack speed-nya ini, guys. Aulus, ya. Lumayan, sama Kari, ya. Semangat ujung-ujungnya kalah, Pak, katanya, Pak, ya. Kok dia kayak bisa tahu masa depan gitu, ya? Oh iya, Pak. Masa comeback, Pak? Wah, dia lagi cari armor, Pak. Kasih tahu langsung, Pak, ya. Langsung hilang, Pak. Selesai tuh Madrid, Pak, ya. Padahal Madrid nggak selesai, Pak. Ayo maju sini, Kari. Oke, semangat aja ujung-ujungnya kalah. Nah, kan? Ya, bener, guys. Seenggaknya semangat lah, ya. Kalau menang, yang penting semangat, guys. Wah, gokil banget Nana, Pak. Woi. Apa ini, Pak? Wah, personal banget, guys. Itu ada Nana sekarat, nih. Ada Nana sekarat, dia memilih kita. Wah. Udah kena ini, Pak. Udah kena sih Xbox-nya, Pak. Mentalnya, Pak, ya. Udah kecuci otaknya dengan siksaan-siksaan kita tadi, guys. Sehingga dia lupa akan jobdesk-nya. Itu dia. Itu dia tujuan kita dari awal, emang untuk seperti itu, ya. Kasih tahu, Pak. Waduh, Pak. Oh, enggak. Itu untuk ini, guys. Aduh, apa ini, ada gelantong gede, guys. Wah, selesai gitu, Pak. Asita. Personal, ya, Pak. Kalian lihat. Personal banget loh si Xbox-nya, guys. Itu dia, udah kena mental, Pak, dia, Pak. Kita beli apa ini, ya?
beli defend dulu pak biar nggak sakit ini ya. Kita kok malah beli barang nggak jelas guys. Buildnya ganti ya. Apa jalur-jalurnya itu patch baru. Kampret emang. Aku jadi agak bingung guys. Jalurnya hipnotis tuh kayak ada mirip-mirip kayak endless battle coy. Ini santai dulu pak, aku belum datang pak ya. Kelas pak. Santai dulu. Jangan lupa ini guys. Objektif guys, karena late game bahaya ada Aulus ya. Kita harus fokus push turutnya ini. Oke. Santai dulu pak, nggak ada ini pak. Santai dulu pak. Was. Oke, sabar dulu guys. Nggak kena mental pak dia pak ya. Katanya kita terlalu semangat guys, itu ujungnya kalah. Tapi bisa aja comeback coy, soalnya hero mereka late game ini. Late game kuat banget pak. Xbox ini juga susah dibunuh late game guys. Awas upload. Sah, nice. Flicker pak. Oke, sabar dulu guys. Sabar dulu, jangan blunder. Hero mereka late game guys. Bentar lagi ada Lord. Kita beresin lane dulu guys ya. Kita bagusin lane dulu. Karena kalau inhibitornya belum hancur, ini guys peluang comeback mereka masih besar guys. Tapi kalau inhibitornya hancur, peluang comebacknya itu kecil. Jadi fokus ke inhibitor ya. Oke, sabar dulu. Kita open map sini, nyari informasi lawan ya. Jadi kalau Lord gini tetap kita incernya Aulus nih. Oke, jadi ini ya. Kita arah ke pistol. Biar apa bang? Biar bisa nembak guys. Oke. Nah, landingnya jelek musuhnya guys. Landingnya jelek. Cari Aulus guys. Ini cancel dulu ya. Baru ke Aulus. Oh, tebel banget nih pak. Buset, sakit banget pak. Apa itu ya damage ya? Nah, ini free load guys. Lane mereka jelek banget. Landingnya. Lane-nya jelek, kita free turtle sini. Di reset dong, pak. Tarno. Untung nggak ini, guys, ya. Darahnya nggak balik. Oke, kita akan coba ke bawah, guys. Karena bawah nggak ada yang isi, ya. Biasa kita mainin 3 lane di sini. Kita pegang lane ini. Atas kok ditinggal pak? Oke. Tengahnya udah di clear duluan pak ini ya. Waduh, ini nggak bareng dong. Atas juga nggak ada yang ini. Wah, war duluan, kita tinggal lagi. Kok nggak jadi war ya? Udah dapat karinya tapi nggak lihat wis. Oke, dapat tengah kah? Nice. Oke, bawah masuk. Sedikit telat nggak apa-apa sih ya, yang penting masuk. Sabar dulu pak, objektif pak. Nice, tinggal atas guys. Oh, tarik dong. Shot. Waduh, mati. Jangan mati semua pak. Aduh pak. Aduh, atas masuk. Jebol nggak pak? Apakah jebol? Oh, jebol, nice.
konek-konek ya. Ambil buffnya guys. Semoga ya dapet guys. Karena Aulusnya masih lama di sini. Sabar. Karinya aman ini ke ini guys. Oke, apakah ada belantong gede di sini? Chat. Aduh. Nge-frame, Pak. Wah, dia. Si Zah ini kalau ulti nge-frame kenapa ya? Oke, udah ulti, Pak. Nice banget. Harklot adalah alat, guys. Harus sikat di sini. Ih, wah, nice. Waduh. Sini, Pak. Oh, ini slow-nya lama banget, Pak, ya. Kelas, Pak, Arlot 2. Oke. Ini kalau udah jebol inhibitornya, guys, kita peluang menangnya tinggi, guys. Mereka pakai hero late game pun susah balikinnya. Serius, susah, guys. Oke, kita balik dulu, guys. Kenapa balik, Bang? Karena kupingku gatel, guys. Sambil garuk-garuk. Sambil nambah darah gitu, guys. Daripada nganggur ya. MM bukannya bantu, santai, Pak. Ada load ya. Ada load. Oke. Lane kita udah pasti kedorong, guys. Udah pasti kedorong karena super minion ya. Ini musuhnya pasti galau ini. Lane-nya kalah pasti. Oh ini, chat. Aduh, Pak. Wah, sakit banget, Pak. Aku kira aku dapat Aulus, guys. Ternyata dapat si Kampret tuh. Wah, mati 2 dong. Mati 3 dong. Oh, lane-nya musuh jelek, guys. Jelek banget, guys. Masa di end minion, Pak? Nice. Back. Udah cukup ya. Gak bisa di end minion, guys. Nah ini dapat lot pun kayaknya mereka susah, guys. Karena apa? Karena super minion itu lebih OP daripada lot, guys. Super minion itu lebih OP dari lot ya. Lot pun bisa sekarat kena super minion. Nana, jangan mati, Nana, please. Masih ada pasif, guys. Nah, dev dulu, santai. Santai. Enteng lotnya, guys. Sepele. Wah. Buset, montek, Pak, ininya, Pak. Xbox-nya montek, Pak. 1 versus 5, Pak. Ini, guys, ya. Gokil. Coba. Stun. Jangan kasih gerak, Pak. Karena kita kalau ngasih gerak 2 detik kayak kita rata, Pak, dipukul Aulus, Pak. Langsung stun aja, guys. Tanpa banyak cincong. Kasih tahu Bang Arlot. Skip. Wah, gokil Bang Arlot. Itu dia, guys. Udah semangat-semangat, ujung-ujungnya kalah. Itu dia quotes of the day, guys, ya. So pasti ya. Intinya apa, guys? Jangan terlalu semangat, guys. Ujung-ujungnya kalah kan ya.